Forum Masyarakat Sorong Raya Peduli Provinsi Papua Barat Daya kembali menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman kantor gubernur Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023. Aksi unjuk rasa ini merupakan yang kedua kalinya yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Sorong Raya Peduli Provinsi Papua Barat Daya. Pantauan tribunsorong.com, pendemo tiba di kantor gubernur sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur diiringi suling tambur. Dalam orasi, pendemo meminta penjabat, PJ, Gubernur Papua Barat Daya dievaluasi dan meminta Presiden mencopot PJ Gubernur di Provinsi Papua Barat Daya. Pendemo juga meminta Presiden melalu Mendagri, Wamendagru dan Komisi 2 DPR RI hadir di Sorong Ibu Kota Papua Barat Daya melihat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Provinsi ke-38. Aksi unjuk rasa damai ini mendapat pengawalan dari personil Polresta Sorong Kota. Hingga berita terbit, massa masih berorasi di halaman kantor gubernur, belum ada satupun pejabat Pemprov yang menemui pendemo.